Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Camping Ceria Keluarga Family Camp bersama kami. Kali ini kita akan camping di seputar Bogor di Camping Ceria Panorama Pinus HCB Land Pasiran Tengah Bogor. Tidak jauh dari Jakarta dan sekitarnya. Kita dari Depok. Perjalanan sekitar 1,5 jam ya, menuju dengan lalu lintas lancar. Kita sudah mulai memasuki area awal di jalan untuk tanjakan menuju lokasi camping kita, Panorama Hills. Alhamdulillah jalannya sudah bagus, guys. Sini bisa dilewati kendaraan roda 4. Cuma memang satu arah ya. Jadi nanti sudah diatur tidak mungkin berpapasan karena sudah ada yang mengkoordinir untuk dilewati hanya satu kendaraan. Di kiri sini panoramanya adalah di kaki Gunung Salak. Jadi kalau lihat di peta Google Map, kita ini ada di kawasan di kaki Gunung Salak. Kita telah memasuki area cukup nanjak, guys, di sini ya. Mobil hati-hati, di sini 45 hampir 45 derajat ya naik, tapi di sini karena masih baru ya jalannya jadi aman, guys. Di sini tidak ada bolong-bolong, jalannya bagus sekali. Insya Allah aman kita menuju ke tempat lokasi ini. Insya Allah kita akan camping di sini 2 hari 1 malam. Ini kita akan check in jam 2 kurang dari perjalanan dari habis zuhur dari Depok, kurang lebih ya hampir 2 jam ya, 1,5 jam lebih kita akan sampai di lokasi. Nanti kita akan pilih yang camper van aja. Jadi nanti kita akan pasang tenda di samping kendaraan kita. Ini agak sedikit menanjak sebelum pintu gerbang Panorama Hills. Nah, ini di cuacanya bagus, guys, siang hari ini, tapi dari ramalan cuaca nanti akan hujan. Nah, ini kita belok kanan masuk ke sini. Sudah masuk area camping kita di Panorama Hills HCB Land. Megas, nanti kalau camping di sini untuk biaya per orang di atas 5 tahun dikenakan 15.000. Kemudian kalau kita milih camper van, kita dikenakan 75.000 per kendaraan untuk kendaraan mobil atau 50.000 untuk kendaraan roda 2. Untuk detail harga ini ya, guys. Kita mau mendirikan tenda dulu, guys. Baru sampai tadi. Kita camper van, nanti tendanya ini ada di samping mobil. Satu lagi mobil di sini nanti sedang menuju ke lokasi. Tendanya dua kita punya, kita pasang dulu. Satu tenda 3, satu tenda buat 4-6 orang. Habis pasang tenda selesai, nanti baru kita
pasang playset. Alhamdulillah guys, setelah pasang tenda, hujan guys. Nah, hujan deras. Kita ada di kaki Gunung Salak ini, di HJT Land. Masih hujan. Nah, tendanya belum, baru tenda aja belum pakai flysheet, sudah hujan. Alhamdulillah cuaca cerah guys, jadi kita bisa melanjutkan pasang flysheet dan langsung kita siap-siap masak. So, sesi sore hari ini menjelang maghrib. Nah, ini adalah pemandangan backgroundnya. Sana adalah Gunung Salak guys. Alhamdulillah view-nya cukup bagus ya. Nanti kita akan coba naik ke atas pohon sana. Nah, masuk kami guys di camping sore hari menjelang maghrib di Ramadan ke era Sawal keempat. Menunya tempe dan bakso di kaki Gunung Salak. Ini baksonya guys. Sana para pengungsi. Tukang bakso. Ini baksonya. Lupa tadi udah dimasukin. Baksonya berapa is? Hah? Apa? Malam menjelang guys, di sini view-nya bagus sekali. Nah, ini adalah city light, jadi kita bisa melihat kota Bogor di kejauhan sana. Sambil kita juga makan malam, plus nanti kita akan bakar api unggun. Nah, baru panas ria di malam hari, memanasi diri dengan api unggun. Malam ini juga turun hujan guys, rintik-rintik. Sampai malam kita di dalam tenda saja guys. Kalau malam city light posisinya di sana. Lagi suasana pagi. Hujan tadi malam, ya. Ini gerimis, ini gerimis. Kita pindahkan sepertinya ini lagi goreng. Nah sudah pindah. Bawang tenda. Ini gerimis, guys. Ini lagi masak. Ini masak apa ini? Masak nasi guys, sarapan. Nasi nanak, nasi ngeliwet. Aduh.
ada kejadian guys. Enggak bisa pasang lagi. Nah itu mah patah itu dah. Melebihi kapasitas. Ini kayaknya melebihi kapasitas sih. Kita masak pisang goreng. Habis itu tempe guys. Sebelah sana nanti mau masak spaghetti juga, nasi, telur. Nasinya ada sih. Oh, ada dua nasi. Yuk, sarapan. Panorama Pinus di Salak, di Gunung Salak, di Jeruk. Oke guys, selamat pagi, selamat menikmati. Pak, ini nggak pakai tulang kok? Kita akan ekspor di ke Panorama Hills. Posisinya ada di sana. Di bawah hutan pinus ini jalannya agak menurun ke bawah dulu, kemudian nanti naik ke atas sana. Kita coba trekking guys, tapi nggak proper ini sendalnya, sendal kayak gini. Tapi bismillah, harus licin ini. Ini juga ada mobil turun ke sini, berarti lumayan. Coba nih, sekitar 40 derajat lah. Cukup menantang. Tadi juga waktu ke tempat tenda, nah ini kita ada di lembah Bukit Panorama. Kita ada di jam 7 pagi. Jadi campingnya selain ada di campervan tadi ya, bisa juga di sini di bawah pohon pinus kita camping. Cuma kendaraan hanya sampai sini.
kita mulai menanjaki ke arah hutan pinus, guys. Ini treknya seperti ini, sudah rapi ya. Jadi posisinya di sebelah perkemahan sebelah sana. Perkemahan sebelah sana. Dan di sini kita telah menuruni lembah. Nah, kita masuk ke hutan pinus. Kita ikuti aja trek ini meskipun ada pencabangan tadi. Wah, lumayan nanjak, guys. Aduh, lumayan nih pagi-pagi nanjak. Alhamdulillah. Nah, kelihatan posisi di sana. Tempat kita camping di sana. Naik lagi, guys. Oh, di sini ada buat penginapan juga, guys. Cukup terpencil, terisolir. Nah, kita ada di Panorama Hill. Matahari posisi ada di sana. Jadi agak black like ya. Videonya di sini, kita berkeliling-keliling aja di sini. Ini ada panci besar buat sampah atau buat menampung air. Itu buat menampung air, guys. Oke, view-nya sini bagus sekali. Kalau malam mungkin setilaknya terlihat benar-benar bagus. Nah, ini kita menuruni area Panorama Hill di bawah hutan. Kita coba view belakang. Ini ada apa, guys? Ada kolam renang nggak? Mana? Oh, kolam renangnya ada juga di bawah sana. Ada kolam renang, guys. Gimana tempat yang berbeda sih? Ini kayak tenda gitu, tempat kolam renang. Ini tamannya asli, guys. Ini jadi. Ini bukan pohon pinus. Pohon pinusnya itu di bawah sana. Ini taman buat nongkrong-nongkrong malam di sini. Nah, toiletnya ada di situ. Kamar mandinya bagus, guys. Itu ada duduk, jongkok, dan duduk.
ini kita balik lagi menyusuri perbukitan. Panorama hill, kenapa panorama hill? Karena memang view-nya ini ke Gunung Salak, guys. Tuh, Gunung Salak itu kelihatan, guys. Gunung Salaknya. Itu Gunung Salaknya. View-nya dari mana? Di sini, guys. Ini Gunung Salaknya. Kelihatan. Kita coba explore di sini sedikit. Itu dia Gunung Salaknya, guys. Gunung Salaknya. Kita lanjutkan, kita turun ke bawah. Kita yang menuruni bawah, nanti kita balik lagi ke tenda, guys. Olahraga pagi, cukup berkeringat pagi ini. Sebenarnya camping kita di sana. Nah, ini sebelah kirinya adalah Gunung Salak. Salak Mountain. Langsung aja, guys. Sampai bertemu di sana, guys. Nah, ini kita registrasi di sini. Venus Camper Van. Panorama hillnya di sebelah bawah sana. Kalau camper van di sebelah sini. Motor parkir. Nah, kita camping di daerah sini. Mau ditinggal mobilnya di sini atau mau di samping tenda. Ini view Gunung Salaknya ada di sana. Subhanallah. Kita parkir di sini, mau tarik jalan. Menjelang siang, sebelum kita berangkat pulang, kita sempatkan foto-foto di atas pohon ini, guys. Dan juga view-nya ke bawah sangat bagus sekali. Ya.
guys, jangan lupa kita sempatkan foto-foto juga di atas pohon sini. Viewnya sangat bagus dengan latar belakang Gunung Salak. Baik guys, sampai jumpa lagi di video vlog perjalanan kami camping keluarga berikutnya. Selalu ikuti kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.